Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan yang dapat menimbulkan konsekuensi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pemohon itu dalam pandangan kami tidak berdasar ya. Apa-apa yang didalilkan mulai awal sampai akhir itu boleh dikatakan tidak berkaitan dengan selisih penghitungan suara. Ini keinginannya ingin membangun narasi dulu. Narasi bahwa seolah-olah ini curang, dikesankan heboh, dibuat gimmick-gimmick, membuat supaya hal yang sebenarnya biasa menjadi besar, menjadi heboh. Kalau hakimnya menganggap bahwa sesuatu yang sudah jelas tertulis di undang-undang, dia pasti akan mengatakan nggak perlu lanjut. Sudahlah. Kalau dari proses persidangan tadi, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sesungguhnya sudah dijawab oleh termohon dan terutama adalah Bawaslu. Kalau memang dia memiliki bukti, tidak perlu kemudian mutar-mutar ke persoalan kecurangan dan sebagainya.